nanti Bapak Theo Sambuaga yang tadi sudah disampaikan selaku deklarator HUT Institute, Pak Kodrati, dan Pak Agus Marsudi, Ibu Lana, Bapak dan Ibu sekalian yang tidak bisa saya sampaikan satu persatu. Pertama-tama akan menyampaikan permohonan maaf Pak Alawi, Pak Dijen, tidak bisa hadir di tengah kita, beliau ada kegiatan di Lampung, minta saya untuk mewakili. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di bulan suci Ramadan yang saat ini kita jumpai, maka kita senantiasa menyampaikan tambahan syukur ya, tambahan syukur atas nikmat, karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati bulan Ramadan di tahun ini. Dan mudah-mudahan ibadah Ramadan kita menjadi ibadah yang terbaik dan menjadi tambahan keikhlasan kita untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Yang kedua, pemerintah dalam hal ini sudah melakukan upaya sinergi dengan para pemangku kepentingan. Salah satunya tadi disampaikan HUT Institute. HUT Institute ini mitra kami, Pak. Mitra dalam rangka pendampingan menyusun kebijakan bidang perumahan yang dilakukan oleh pemerintah, yang kita biasa launch dengan sebutan 5 pilar, Pak Theo. 5 pilar ini, yang pertama adalah pilar GRIA. Jadi komunitas dari para praktisi perumahan yang kita selalu ajak rembukan setiap hari Rabu untuk membahas berbagai isu-isu penting terkait dengan perumahan, khususnya yang berbasis komunitas. Yang kedua adalah pilar kaukus, pilar birokrasi, yang kita kembangkan jejaring baik di lingkungan Kementerian PUPR maupun lintas kementerian. Pilar yang ketiga adalah pilar HUD, ya, ini yang biasa kita lakukan. HUD ini adalah salah satu pilar yang sangat strategis memberikan masukan kebijakan pemerintah dalam konteksnya terhadap program-program yang sedang berjalan dilakukan oleh pemerintah, baik program yang pembangunan rumah susun yang kita lakukan sejak RPJMN saat ini yang sedang berjalan, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan PSU rumah umum. Itu yang selalu Pak Zul selalu bersama kami untuk bisa menyusun atau memperbaiki satu policy-policy kebijakan atau kebijakan yang dilakukan pemerintah. Yang keempat adalah pilar akademisi. Pilar akademisi ini juga sangat penting memberikan satu kontribusi yang progresif. Kita melakukan pembahasan-pembahasan terkait dengan review terhadap Undang-Undang 1 maupun Undang-Undang 20, di mana yang belum bisa terimplementasi dengan baik, kita cari solusinya supaya nanti di dalam aspek implementasinya Undang-Undang ini bisa diwujudkan di lapangan. Ini kita lakukan dengan teman-teman UGM, ITB, UNAN, ITS, dan beberapa universitas lain yang kita ajak bersama-sama merangkum atau menyusun policy-policy di sama dengan pemerintah. Dan yang terakhir ada pilar kelima ini yang tadi Pak Sulaiman, adalah pilar pengembang, Pak. Melalui asosiasi dan pengembang, tentunya pilar ini juga penting. Karena salah satu kontribusi program pemerintah yang sedang dicanangkan yaitu program sejuta rumah yang oleh Bapak Presiden Jokowi, kontribusi 70%-nya, Pak, itu dari capaian atau kontribusi pengembang. Dan itu merupakan apresiasi pada Pak Sulema dan asosiasi lainnya yang tidak hadir dalam kesempatan ini. Karena dari pengembang baik yang untuk MBR maupun yang non-MBR itu sekitar 700 ribu, Pak, dalam kontribusinya untuk salah satu capaian sejuta rumah. Sisanya dari pemerintah maupun dari masyarakat. Ini satu upaya yang sangat penting. Jadi yang tentunya nanti kita akan bersinergi terus-menerus secara positif terhadap 5 pilar tersebut. Tentunya ini membawa satu kontribusi perbaikan ke depan pada penyelenggaraan perumahan di tahun-tahun mendatang. Dan pemerintah juga sudah melakukan upaya-upaya yang progresif terkait dengan kebijakan, inovasi kebijakan. Yang sekarang kita kembangkan adalah pengembangan perumahan berbasis komunitas.
Kita sudah melakukan pilot project pada beberapa lokasi, salah satunya di Kendal, yang kedua di Garut. Yang Garut itu PPRT yang di launching atau groundbreaking yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Kedepan kita sudah mengajak beberapa pemerintah daerah ikut juga berkontribusi menyediakan lahan dan juga membuat satu skema kelompok-kelompok komunitas tertentu yang bisa dijaring untuk bisa diberikan difasilitasi rumahnya dengan bantuan pemerintah dalam bentuk pembangunan baru atau BSPS termasuk PSU yang kita bantu. Tanahnya bisa juga tanah dari pemerintah daerah atau tanah dari masyarakat yang difasilitasi pembiayaannya melalui perbankan. Ini yang kita lakukan dengan konsep berbasis komunitas. Dan biasa kita kenal dengan kolaborasi ABCG, A Academic, B Business, C Community, dan T Government. Ini yang kita kembangkan terus sampai mulai sekarang. Dan tentunya kami berharap ada dukungan terus dari Bapak dan Ibu di Trust Strategis Pemerintah untuk bisa mewujudkan dalam rangka menyelesaikan backlog perumahan. Yang kedua, kita juga ingin mengembangkan ke depan perumahan-perumahan skala besar. Karena Pak Menteri itu berharap penyelesaian backlog tidak secara parsial atau sporadis. Bapak beliau minta agar khususnya pelaku pembangunan mencoba sekarang mengembangkan kawasan yang lebih besar dengan perumahan skala besar. Dan kita sekarang akan lakukan groundbreaking-nya di Palembang, ada namanya BPS Land. Ya, itu adalah komunitas sekaligus perumahan skala besar. Ada sekitar 50 hektar yang dikembangkan di sana, ada 3.000 unit. Insyaallah habis lebaran akan groundbreaking. Ini salah satu piloting yang bisa dilakukan. Kami berharap ada lokasi-lokasi lain. Kemarin menyusul dari salah satu asosiasi yang ada di Cilegon dan itu bisa dikembangkan ke tempat-tempat lainnya. Karena kalau itu yang sekarang terjadi, pengembang-pengembang hanya melakukan pembangunan yang secara parsial, sporadis, rata-rata 100-200 unit, itu agak kurang mendorong bisa menyelesaikan secara masif persoalan perumahan khususnya mengatasi backlog perumahan. Ini yang kita akan dorong ke depan, salah satunya demikian. Yang ketiga adalah kita sedang menjajaki untuk bisa berintegrasi dengan konsep TOD yang dikembangkan teman-teman KAI bersama dengan BUMN Karya ataupun Perumnas. Yang pasti kita harus pastikan bahwa hunian vertikal yang memanfaatkan integrasi moda transportasi itu ada komposisi hunian bagi MBR yang ada di sana. Dan rupanya KAI sudah membuat statement di sana minimal 30% akan ada di hunian vertikal di TOD-TOD yang dibangun di kurang lebih 54 titik di Jabodetabek Kunjung. Ini satu yang harus dijaga oleh pemerintah dan kami akan melakukan pendampingan sekaligus pembinaan untuk memastikan ketersediaan rumah bagi MBR itu di konsep TOD tersebut. Dan yang terakhir, konsep KPBU. Karena kita sadari anggaran pemerintah khususnya perumahan tidak lebih dari 1% dari total anggaran APBN. Ini merupakan satu upaya yang harus dicarikan solusi alternatif melalui pendanaan inovatif, yaitu kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Kemarin kita sudah mulai dengan di Bandung, di Paldam, Bapak dan Ibu. Dan masalahnya, pada saat pemanfaatan tanah BMD di launch untuk ditawarkan kepada investor, kita masih terkendala pada regulasi. Regulasinya hanya mengatur untuk rumah susun sewa atau rumah susun umum yang semuanya komposisinya hanya untuk MBR. Dari sisi bisnis, mereka merasa bahwa itu tidak prospek. Karena ini yang kita sedang bicara dengan teman-teman keuangan agar dilonggarkan bahwa pemanfaatan tanah BNN, BND tidak hanya komposisinya untuk rumah susun umum saja, tapi bisa mix use untuk rumah susun komersial maupun rumah susun umum, sehingga nanti permintaan-permintaan daripada swasta akan semakin banyak, khususnya untuk pemanfaatan tanah-tanah BMN, BMG maupun tanah wakaf. Ini yang kita akan lakukan terus-menerus dan tentunya kami berharap ada dukungan yang positif atau konstruktif dari Bapak dan Ibu Mitra Kerja Pemerintah. Ini beberapa hal yang barangkali menjadi satu pointing kami dalam kebijakan pemerintah ke depan dan mudah-mudahan kebijakan ini bisa bergulir dengan baik dan memberikan satu efek terkait dengan penyediaan perumahan
yang merupakan kewajiban negara yang tadi disampaikan harus diprakarsai dan dimotori oleh pemerintah. Saya kira demikian, terima kasih sekali lagi pada Pak Zulfi yang mengundang kami. Pak Zulfi ini terus selalu menginformasikan hal-hal update ke kami, baik melalui WA, mendatangi kami, dan sekali-kali mengajak ke lapangan untuk bisa melihat fakta-fakta pengembangan atau persoalan perumahan di lapangan. Demikian Bapak dan Ibu, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.